Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Tahagi Berkajaya. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak supportnya teman-teman semuanya sudah subscribe dan nonton video kita. Saat ini saya mau informasikan barang baru lagi dari brand Samsung. Walaupun mungkin hari ini teman-teman semuanya masih membeli seri yang lama ya, dan yang ini yang baru adalah Samsung Galaxy A30. Seri A30 yang baru ini menggunakan S, sedangkan seri A30 yang lama kita masih punya stoknya lumayan banyak, dan promonya juga lumayan menarik karena harga 3,4 dapat potongan cashback 300.000, jadi harganya 3,1. Dan yang paling baru ini adalah A30s. Perbedaan dari Samsung Galaxy A30 dengan A30s itu apa ya? Nah, secara garis besar ini ada di, langsung saya taruh di belakang ya, dipampang di belakang video saya ini. Nah, ini dari spesifikasinya adalah Samsung A30s dengan A30 biasa, dia dari layarnya sama, yaitu 6,4 inch Full HD Plus sama AMOLED dengan Infinity U display di atasnya. Kameranya itu agak mencundul ke bawah. Kemudian dari segi kamera ada perbedaan ya, kamera belakangnya untuk A30 ada 2, 16 dan 5, sedangkan untuk yang A30s dia belakangnya 25 dan 8. Nah, untuk ini dari bocoran dari GSM Arena bahwa kameranya ini, kamera belakangnya itu aperture-nya 1,7 PDIF, kamera depannya 2,2 untuk ultra wide dan 5 megapiksel itu 2,2 depth sensor. Kamera depannya 16 megapiksel dengan aperture 2.0. Kemudian selain itu yang membedakan adalah apalagi ya, fingerprintnya. Untuk fingerprintnya kalau yang lama mungkin di belakang, kalau yang di depan bukan mungkin ya, kamera apa namanya, fingerprintnya di belakang, kalau yang di depan itu A30s dia udah pindah ke depan. Sedangkan baterainya sama, ini 4000 mAh fast charging 15 watt dengan prosesornya juga sama, nggak ada bedanya sama sekali. Ya itu. Jadi yang membedakan ada dua hardware, yaitu dari segi kamera dan fingerprint. Kemudian harga. Nah, untuk A30 kan tadi saya infoin 3.400.000 harga resmi dengan potongan 300.000. Sedangkan A30s ini pertama nanti akan muncul dengan harga 3.300.000, lebih murah sih, tapi belum ada cashback karena seri baru ya. Nah, ini terserah kalian, yang membedakan hanya di kamera dan fingernya. Kalau semua mengikuti cashback, fingerprint di belakang atau di depan mungkin nggak terlalu signifikan ya. Tapi kalau untuk cewek-cewek, kamera nih, kamera pastinya akan lebih, mungkin akan lebih memilih di A30s ya. Karena memang ya, zaman sekarang ini handphone nggak cuma buat main game, tapi ya buat nge-vlog dan buat dokumentasi dan buat Instagram, itu pastinya akan memilih di seri kamera kalau prosesor sama. Sedangkan kalau fingerprint mungkin aku rasa kurang begitu ini ya, belakang sama depan itu nggak begitu ini ya. Kalau saya sih, saya pribadi ya, depan sama belakang saya lebih suka di belakang karena waktu megang langsung mencet gitu ya. Kalau di depan waktu jempol gini-gini nih harus ya gini ya, misalkan gini ya, harus dua gini ya, memang sih enak sih, gini nih juga enak, tapi kalau saya lebih enak gini, saya lebih enak ini. Nah, probably seperti itu, tapi ya tergantung teman-teman semuanya. Barang ini sudah siap di PO, kalian mau pesan boleh, silakan pesan ke Tahagi Berkajaya ya. Mau DP juga boleh, 300.000 aja, dan insya Allah barangnya akan masuk kurang lebih 1 minggu ke depan. Mungkin ini hari Selasa ya, mungkin dari Sabtu depan sudah datang. Sabtu depan itu kurang lebih tanggal berapa? Tanggal 28-an mungkin sudah masuk ya, seri A30s ini. Kalau kalian pengen pengen seri baru dengan seri A30 yang bentuknya sama, tapi kok kalau waktu dilihat kok kameranya ada 25 megapiksel sama ultra wide-nya ada 8, sedangkan A30 kan ultra wide-nya 5 ya. Ini 8 megapiksel tambah depth sensornya lagi keren. Terus fingerprint-nya kok di depan gitu. Aku punya A30 yang lama, fingerprint-nya di belakang, kameranya baru 16 megapiksel gitu. Sedih ya. Saya juga sedih. Stok saya juga punya A30, juga punya A30s juga punya.
Kemudian apalagi ya selain itu ya, kalau secara signifikan sih perbedaannya hanya itu aja sih ya, karena dari segi layar juga sama, Super AMOLED, terus protection and specs, oh belum ada spesifikasinya. Layarnya 4.6 Super AMOLED, terus menggunakan Exynos Android Pie sama RAM-nya ini 464, kalau di ini sih ada yang 464, 332, ada ini kalau yang di versinya GSM Arena ya. Karena di website Samsungnya sendiri belum ada, website Samsung sudah muncul nih, Samsung Galaxy A10s udah beli Samsung Galaxy A10 sekarang, tiba-tiba A10s minggu depan datang. Ya begitu regulasinya, bukan Samsung ya, semua handphone itu maksimal cuma 4 bulan dari rilis. Pokoknya sekarang ini saya ketok palu A30s rilis ya, bulan ini berarti September, Oktober, November, Desember kalian jangan beli A30s. Berarti beli A31s mungkin, atau yang seri lain dengan harga yang sama. Aduh, under display optical. Ini fast charging ya benar 15 watt, sudah baterainya 4000 mAh. Untuk warnanya ada prism crush black, crush white, crush green, crush violet tuh. Waduh, apa meneh itu violet. Berarti ungu ya? Mungkin keungguan kali ya. Kalau di euro itu 220, kalau di Indonesia 3.300. Iya kan? A30 3.400, pakai spek 300 jadi 3.1, atau nambah 200.000 udah dapat A30s. Yang bedanya dari segi kamera sama sama fingerprint. Kalau cowok mungkin nggak begitu pengaruh kali ya, karena yang dicari pasti RAM prosesor gitu kan, RAM prosesor, GPU, baterai, fast charging apa enggak, udah fingerprint itu nomor ke 1000, kamera pasti juga nomor ke 1000. Apalagi kalau aperture-nya A30 itu kan sama dengan A30s ya, pastinya ngapain juga A30s dibeli gitu, A30 juga ada cukup kok gitu, toh lebih murah gitu kan. Nah itu terserah kalian juga sih. Kalau saya sendiri sebagai penyedia handphone all brand, pastinya semuanya bagus. Yang penting belanja di tempat kita. Kurang lebih seperti itu ya. Nih aku liatin, aku lihat coba kameranya 16.5. Aperture-nya sama. Kalau di GSM Arena 25 megapiksel A30s 1.7, A30 aperture-nya juga 1.7. Nih. Aperture menurut saya lebih penting daripada pikselnya, megapikselnya. Megapikselnya 25 dengan, cuman enaknya 30S ada tambah satu kamera lagi untuk wide angle-nya 8 megapiksel. Ya 2.2. Sama sih sama 5 megapiksel 2.2. Cuman dia pikselnya lebih gede 8 sama ini 5. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalian lebih suka pikselnya atau bukan lensanya? Itu terserah kalian sih. Mungkin itu menurut saya. Saya juga kurang begitu profesional untuk memahami tentang bukaan lensa seperti apa, tapi pasti teman-teman semua yang sudah menggunakan handphone dan sudah terbiasa ngevlog menggunakan kamera pasti lebih paham bukaan lensanya berapa, ini lebih bagus yang mana, terserah kalian. Mungkin kayak gitu aja pengenalannya. Kalau kalian pengen PO A30s, kalian bisa langsung aja DM ke Eta Hadiperkajaya atau langsung datang ke Jogjatronic Mall lantai UG, itu Samsung Experience Store Jogjatronic Mall, satu-satunya counter kita yang jualan brand Samsung original 1000 miliar ori. Kalian bisa datang ke sana, bisa tanya-tanya, bisa PO juga, bisa DP dulu kalau kalian mau pesan warnanya, karena barangnya mungkin pastinya tidak akan banyak. Mengingat ini masih baru banget, seperti A50s juga enggak terlalu banyak, dan A10s juga nanti akan datang. Oke. Pastinya dengan tentu dengan varian harga yang pasti sedikit menggoda, dengan A10s baru dan A10 yang lama ya pastinya akan seperti A13. Oke guys, mungkin itu aja sedikit informasi sebelum datangnya A30s ke dunia perhandphonean ini. Pastinya sudah ada di beberapa website e-commerce, sudah ada yang memampang 3.5 juta juga ada. Dan itu terserah kalian mau belanja di
di yang e-commerce atau ke tempat kita, tapi yang kalau yang di tempat kita kalian mau coba bentuknya, wujudnya dulu, boleh silakan, karena di Samsung Experience Store di Catering Mall itu demo live-nya sangat-sangat banyak. Saya Vita Sulistana Doro undur diri di channelnya Tak Berkaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.